Dipersembahkan oleh. Dari sisi ambang batas, memang sangat memungkinkan banyaknya alternatif calon yang bisa berkontestasi dalam pilkada tahun ini. Nah, tetapi, tentunya karena partai politik selalu berorientasi pada kemenangan, maka partai politik terkadang menghindari kekalahan. ini yang saya kira perlu untuk diatur karena tidak ada aturan, maka partai-partai ini hanya ada kecenderungan berkongsi dengan satu kekuatan, berkongsi dengan figur kunci yang kemungkinan dinilai akan memenangkan pertarungan, tapi kan ini tidak sehat secara demokrasi ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu, itu juga kotak kosong pun juga uh, ada proses demokrasinya saya kira dari lima uh, ratusan pilkada, yang kotak kosong empat an saya kira Ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu. Kita meminta kalau nanti misalnya kotak kosong -kota menang harus dipersiapkan paling lama satu tahun udah harus ada pilkada lagi di daerah. Baik, Pak Persatu Kupasa sudah hadir lima narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Dewan Pembeda Partai Gerindra, ada Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Malam. Berikutnya ada juru bicara Pilkada PD Perjuangan, Seno Bagas Selamat malam, Mas Seno. Malam, Mbak Silvia. Ya, selanjutnya juga ada Ketua Komisi 2 DPR RI Fraksi Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat Terima malam. kasih sudah hadir. Dan malam. di sebelah kiri saya sudah ada dosen pemilu Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggreni. Selamat malam, Mbak Titi. Malam, Mbak. Dan di dekat saya ada pakar komunikasi politik, Mas Hendri Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya ingin langsung ke Mbak Titi dulu, Mbak Titi, kalau makin banyak kotak kosong pada pilkada serentak 2024, itu salah siapa sih? Ya, uh, sebenarnya di Pilkada Serentak 2024 jumlah Pilkada Calon Tunggal versus Kota Kosong itu berkurang hmm. kalau dikomparasikan dengan daerah-daerah yang Pilkada Serentak sebelumnya. Jadi Pilkada Serentak 2024 itu pengulangan dari daerah yang Pilkada 2017, 2018, dan 2020. Antara rentang 2017 sampai 2020 545 daerah ada 50 daerah. Daerah yang calon tunggal hmm. Nah sekarang di 2024 Dari 545 daerah 41 itu 7,50 sekian persen hmm. Kalau 2017 sampai 2020 9,18 persen hmm. Kemungkinan akan berkurang lagi Karena ada surat terbaru dari KPU Nomor 2038 yang mengatakan Kan sempat perpanjangan nih Ditolak-tolaki oleh KPU daerah itu diminta untuk diproses lagi. Hmm. Kita berharap dari 41 itu makin turun karena ada delapan daerah yang dalam pantauan itu bisa bertambah calon uh, 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 lebih dari satu begitu ya. Kalau 41 dikurangi 8, baru sekitar 33 ya hmm. calon tunggalnya. Tapi ini tetap jadi catatan hmm. karena kenapa, Mbak Sylvia, ada perubahan pola, ada perubahan pola. 2015 saat calon tunggal pertama kali hadir justru itu MK ingin menjaga hak untuk memilih dan dipilih uhum. karena pada waktu itu partai-partai melakukan blocking-blocking politik supaya tidak ada calon selain calon yang sudah mendaftar yang kebanyakan petahana uh, dengan harapan pilkadanya ditunda uhum. ke pilkada serentak berikutnya uhum. makanya di 2015 calon tunggalnya itu hanya didukung oleh tiga partai dua partai dan bahkan ada yang hanya didukung oleh satu partai tapi setelah 2017 setelah pilkada berikutnya 2017 polanya berubah. Hmm. Kalau sebelumnya calon tunggal itu adalah memang betul hegemoni petahana yang tidak mampu dihadapi oleh partai-partai lain, 2017 menjadi pola borong partai. Hmm. Sehingga kemudian yang ditangkap adalah menghindari kompetisi hmm. bersama calon, hmm. mengamankan kemenangan hmm. karena lebih lebih mudah mengamankan untuk mendapatkan dukungan secara uhum. mayoritas daripada bertaruh terhadap suara pemilih. Berarti bisa dibilang salah partainya? Oh, jelas itu <laughs> salah koalisi partai karena menghindari kompetisi. Tetapi ada memang pola yang juga kita harus uh, objektif ya di beberapa daerah partai pragmatis uhum. karena melihat ada kepala daerah yang sangat berprestasi, mm -hmm. kinerjanya baik, elektabilitasnya tinggi, dan uh, pembangunannya bisa dirasakan. Jadi partai itu berhitung okay. daripada kami mengusung calon lawan juga pasti kalah, apalagi habis babak belur selesai pilpres dan pilek mm -hmm. begitu ya, ya sudah ikut koalisi besar saja nih perahu besar okay. mengusung calon yang tadi popularitasnya tinggi, pembangunannya terasa. Mm -hmm. Tetapi memang itu menjadi catatan okay. tersendiri. Ada motif pragmatis juga ya. Oke, okay. tapi tidak dipungkiri ini, Bang Doli, bahwa di Pilkada Serentak 2024 ada motif pragmatis memang karena memang ada sudah ada paslon yang begitu kuat kita usung saja sudah pasti menang. Tapi ada juga motif untuk menjegal, menjegal lahirnya lawan lain di Pilkada Serentak. Jadi itu salah partai ketika partai tidak mampu uh, tidak mampu bersaing atau tidak menginginkan persaingan dengan ada lawan lain di kompetisi Pilkada ini pertama kita nggak bisa mengeneralisasi ya kita harus lihat case per case gitu tapi yang mau saya sampaikan begini eh, belum tentu eh, fenomena calon tunggal berhadapan kota kosong ini itu sesuatu yang negatif belum tentu buruk juga gitu ya jadi kita juga jangan memperjadis gitu kalau kita lihat data ya kemarin yang tahun 2020 itu ada sekitar 25 yang kota kosong. Dan orang-orang yang menang terhadap kota kosong itu adalah kepala-kepala uh, kepala daerah yang kita bisa lihat berprestasi juga begitu loh, ya contohnya kalau teman-teman PDIP -teman ada di Badung, Semarang gitu ya, kami ada di Goa gitu, itu mereka cukup cukup capable selama memerintah. Yang hasil dari mereka menang lawan kota kosong. Nah, yang kedua kota kosong ini kan semuanya uh, proses akhir dari tahapan yang cukup panjang gitu ya. Kalau kita bicara tentang uh, kemungkinan di satu daerah itu muncul banyak pasangan calon, fasilitas regulasinya sudah cukup. Beda dengan pilpres, pilkada ini ada, ada uh, kesempatan buat calon independen untuk bisa daftar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua uh, soal ambang batas kemarin, walaupun kemudian sangat mepet gitu dengan uh, pendaftaran, itu dimungkinkan juga untuk muncul banyak calon yang baru, mm -hmm. gitu. Nah, tapi kemudian ada dua problem menurut saya. ya. Ini pengalaman saya, pengalaman saya selama menangani pemenang pemilu di dua tiga kali pilkada. Pertama, ada memang daerah daerah yang nggak mudah mencari tokoh figur yang merasa mereka punya kapasitas, kapabilitas untuk maju hmm. dan mendapat kepercayaan dari publik. Hmm. Gitu. Nah, ini problem siapa? Ya oke okay lah, mungkin. Kaderisasi atau ya. kemudian pembinaan penciptaan kultur yang kondusif untuk munculan tokoh dari partai politik hmm. mungkin masih uh, kurang di daerah itu. Kegagalan kaderisasi harus diakui ada. Ya bisa jadi. Ya dong. Tapi hmm. tapi juga gini, itu tidak bisa disalahkan dengan partai politiknya aja. Misalnya kan banyak juga calon yang muncul dari birokrasi. nggak ada juga birokrat yang punya punya merasa punya kapasitas untuk tampil jadi tokoh dan mendapat dukungan dari masyarakat, masyarakat juga nggak beri kepercayaan kepada tokoh-tokoh itu, satu. Yang kedua, ada juga kadang-kadang di satu tempat kita punya figur yang bagus-bagus gitu ya, uh, tapi mereka sadar bahwa politik di Indonesia ini mahal, pemilu di, di Indonesia ini mahal, harus menyiapkan sekian logistik, segala macam. Jadi dia urung, waduh ini kita nyari duit dari mana gitu. Nah jadi, Masalahnya juga kompleks, nggak bisa dis disalahkan kemudian soal partai politik. Nah, ada yang menarik nih. Tadi kalau misalnya Titi bilang ada partai-partai politik yang berlomba-lomba uh, mendukung petahana, memangkas uh, calon yang lain. Saya punya pengalaman ya, baik sekarang maupun yang di 2020, ada partai-partai politik yang sepakat asal jangan incumbent yang maju. Mm. Nah, jadi mereka menemukan tokoh. Yang mereka anggap ini si, si petahanannya ini, uh, waduh ini nggak bener nih. Hmm. Dia malah berusaha untuk me, mengumpulkan, mengkonsolidasi semua partai. Jadi artinya membuat reaksi yang mereka, udah kalau gitu kita cari figur baru aja. Hmm. Itu terjadi. Hmm gitu Dan kota okay. kosong juga gitu. Nah Baik. jadi menurut saya, sekali lagi di awal nggak bisa generalisasi. Okay. Kita harus case per case lihatnya. Okay. Dan nggak bisa... Intinya tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke partai politik. Ya nggak bisa. Jika terjadi fenomena calon tunggal. Mas Hensat, hmm. Anda sepakat bukan sepenuhnya salah partai politik harus dilihat case by case? Gini, uh, kalau kita lihat pilkada, itu sebetulnya kan bisnis harapan tuh. Jadi <laughs> ada hitungan <gimana>? bisnisnya <laughs> uh -huh. yang ngejual harapan ke rakyat. Yang paling... Uh, bisa diterima lah harapannya itu paling bagus tuh biasanya dia yang menang. Uhum. Nah, jadi memang di dalam pilkada ini akhirnya banyak yang juga berpikiran pragmatis karena bisnis tadi kan daripada saya zong saya nggak usah maju deh saya tetap di DPR saya tetap di DPRD atau misalnya seperti Bang Doli sampaikan tuh yang terjadi juga. Pokoknya daripada si uh, incumbent, mendingan kita matikan dia, kita munculkan lagi orang baru orang baru misalnya yang lebih bisa diatur Dan daripada yang Kita aja yang baru. Kira -kira -kira nah, gitu kira-kira. Ini income nggak bisa diatur nih. Kita cari aja yang barulah gitu. Ya, dari itu emang terjadi. Itu terjadi nah, kan? Iya. Makanya menurut saya kalau kita bicara kota kosong itu, kita juga mesti bicara tentang ambang batas atas. Hmm. Nah itu mungkin yang belum pernah dibicarakan ya Bang. Hmm. Ini oke okay lah kita dan batas bawahnya itu 6,5, 7,5, 8,5 tapi harus ada ambang batas dong hmm. 30% misalnya. Supaya tidak diborong semua tidak diborong. tiket itu sampai 16 partai politik, 18. Ya, bahkan 14. kalau misalnya nanti threshold disepakati 0% pun itu hmm. tetap harus ada ambang batas atas. Hmm. Sehingga orang nggak bisa main borong semua Kroyokan. dan hmm. akhirnya yang nggak ada calon lain. Justru yang menarik pada saat sekarang ada yang mengajukan ke MK kota kosong harus tetap ada, hmm. berapapun calonnya hmm. harus ada kota kosong. Hmm. Ini kan untuk e, menerjemahkan atau memberikan aspirasi bagi orang ya. yang, ah, pokoknya saya nggak mau yang itulah. Oke. Okay. Saya mau yang baru, saya mau yang lain aja karena jagoan saya nggak ada. Oke. Okay. Maka harus ada kota kosong. Maka si kota kosong ini kan diterjemahkan sebagai bagian dari demokrasi juga nantinya. Okay. Nanti kita dalam lebih jauh soal uji MK itu, Mas Hendra. Tapi berarti Anda sepakat bahwa fenomena kota kosong tidak bisa sepenuhnya disalahkan partai politik. Ya, oke. Okay. Oke ya, <laughs> sepakat ya. Kok tuh ben, gampang sekali sepakatnya Mas Ya kan mau ini kan. <laughs> <laughs> Tapi Pemirsa, kami harus jelaskan dulu ya bahwa Pilkada serentak 2024 bakal terasa hambar sebetulnya di 41 daerah, mudah-mudahan bisa berkurang 41 daerah ini karena hanya ada satu pasangan calon yang ikut Pilkada. Artinya saat pencoblosan 27 November nanti, pemilih hanya punya dua alternatif, memilih calon tunggal atau kota kosong. Kita akan lihat dari 41 daerah dengan kota kosong itu, sebetulnya ada di mana saja sih daerah-daerahnya ini sudah kami petakan 41 daerah itu tersebar hampir dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi kalau mau kita tarik lebih spesifik ada satu di antara 41 ini yang merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yaitu ada di Papua Barat. Sisanya ini tersebar di mana di Pulau Jawa juga banyak ada lima kota totalnya ada 35 kabupaten juga yang sejauh ini akan menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal melawan kota kosong. Nah dari 41 daerah dengan kotak kosong ini ternyata 33 diantaranya itu diikuti oleh calon tunggal yang merupakan petahana. Jadi bisa kita bayangkan betapa dominasi dari calon petahana ini begitu besar sehingga akhirnya tidak ada pesaingnya di daerah-daerah tersebut. Berikutnya kita akan lihat bagaimana fenomena munculnya calon tunggal di pilkada serentak sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2015. Kita lihat perbandingan jumlahnya di tabel ini. Di 2015 kita juga harus melihat ya peserta pilkada yang ada di tiap tahun itu berbeda. Di 2015 ada 269 daerah dan daerah dengan kota kosong 3 berarti presentasinya kecil sekali sebetulnya. Kemudian 2017, 101 daerah, 9 daerah dengan kota kosong. Lanjut kita ke tahun 2018, naik menjadi 16 daerah karena memang daerah peserta pilkadanya juga naik menjadi 171. Kemudian di tahun 2020 ada 270 daerah peserta pilkada dan daerah dengan kota kosongnya 25 daerah. Dan untuk pilkada serentak 2024 memang paling banyak ini daerahnya dibandingkan dengan pilkada-pilkada serentak lainnya ada 545 daerah sehingga jumlah daerah dengan kota kosongnya juga terlihat lebih banyak ya dibandingkan yang lain karena peserta daerahnya itu banyak 41 daerah tapi mudah-mudahan bisa berkurang jumlah ini karena ada masa pendaftarannya yang ternyata diperpanjang oleh KPU tapi pertanyaan saya kembali ke Mbak Titi menurut Anda apakah setiap pilkada serentak memang kita sudah lihat muncul fenomena kota kosong. Hmm. Tapi kenapa kemunculan kota kosong pada pilkada serentak 2024 ini kental dengan aroma kesengajaan? Sengaja dibuat tercipta kota kosong. Iya, tadi Bang Doli juga sudah menyebutkan intensi itu salah satunya karena tidak menghendaki incumbent atau petahana. Hmm cara satu-satunya mengalahkan petahana yang dilalanya tidak disukai oleh partai, tapi ternyata elektabilitasnya tinggi. Nah itu adalah dengan blokir uh, akses pada pencalonan itu ada motifnya. Yang kedua tadi fenomena memang ada kepala daerah yang populer, yang elektabilitasnya tinggi. Itu harus diakui ya kita sebut saja branding misalnya uh, apa? armuji di Surabaya itu sangat uh, tinggi elektabilitasnya. Jadi partai juga merasa ya sama saja uh, apa namanya? Sia-sia uh, kalau melawan orang yang 80% sudah punya potensi ke keterpilihan. Itu kan juga ada tuh. <laughs> <jari> nah, <laughs> ya betul. Termasuk ya yang yang kemudian lebih baik kita kompromi nanti um, bisa mendapatkan konsensus tertentu. Ya mana tahu hmm. begitu ya. Hmm. Nah, yang berikut adalah putusan MK. Memang datangnya cukup terlambat, tapi itu kontributif hmm. mengurangi calon tunggal. Hmm. Saya terkejut Bang Doli dengar data dari Pak Rahmat Bagja, Bawaslu, kalau tidak ada putusan MK, calon tunggal itu potensinya di atas 100 katanya. Ya. Ya. Nah lalu yang kemudian memang kalau kita lihat pola mayoritas dukungan calon tunggal ini, jumlah partainya itu di atas 10, hmm. bahkan ada yang 16, 15, hmm. 18. Jadi, upaya itu memang kan ingin mengerem hmm. akses kepada pencalonan, supaya hmm. yang lain tidak dapat tiket. Hmm. Jadi, uh, memang motifnya setengah-setengah, okay. ada yang untuk memastikan bahwa kompetitor lawan, kalau dalam praktek demokrasi Yunani kuno itu disebut dengan ostracism. Ostracism itu adalah pengucilan, pembuangan calon yang punya potensi menang, jangan sampai dia bisa masuk arena, kita tutup nih arenanya. Dan seperti itu terjadi di Jakarta ya. Seharusnya tanya ke Bang Riza dan juga Mas Seno tapi kita harus tidak terbidah lupa bersa kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.